Campur tanah hitam dengan tanah kuning. Masuk satu biji baja dalam tanah. Ini cara tanam ubi. Letak ekor ubi tepi pasu. Kepala ubi atas tanah. Tanah tutup akar cukup, jangan tutup kepala. Kepala yang dibulatkan kuning itu akan keluar daun baru dan bunga. Ini rupa siap tanam. Akhir sekali, letak satu lapisan tanah bakar. Cara ini mengelakkan air jadi kotor. Lepas habis, boleh rendam pasu ini dalam air. Air mesti tutup daun dan pasu. Masukkan pasu dalam fiber tank atau pasu ceramik. Ini cara kita tanam waterlily. Masuk satu biji baja dalam tanah setiap 2 minggu. Terima kasih.